Welcome to EA Sports FC 24. My name's Timsey, and I'm joined by two experts from the development team behind this year's game, Sam and Cancho. Guys, welcome. Hey, hey. excited to be here. Hey, what's up? Today, we'll talk about the trinity of technologies delivering this true-to-football level of authenticity: HyperMotion V, playstyles, and the revolutionised Frostbite engine. So let's just go straight into it. It feels like we have to start. With hypermotion V. So tell me, what's the V about? What's new this year? V stands for the velometric capture technology. It's a game changer because this is one of the biggest gameplay innovations, And I think the best way to talk about this is to show it. Erling Holland! Wow. Oh tremendous goal! Remember Ooh. that goal from Holland against the dormant in the Champions League last Damn. year? We now have exactly <laughs> the same motion in our game. Oh, can you believe? Just seen. Wait, that is actually incredible. Oke, okay, jadi itu tadi adalah EA FC 24. Jadi itu adalah game bola dari IE sebagai penggantinya FIFA 23. Uh, developer gamenya masih sama dari EA, cuman namanya aja yang berubah. Kalau sebelumnya FIFA sekarang menjadi FC, ya. Uh, ini ada yang sering ditanyakan ya, Bang kalau saya punya FIFA 23, punya game FIFA 23 di PS4 atau di PS5, baik itu bentuk fisik ya, seperti kaset atau BD atau secara digital, apakah itu bisa diupdate di musim selanjutnya atau musim terbarunya? Jawabannya tidak bisa ya. Karena game EA ini adalah game tahunan. Jadi kalau Anda punya FIFA 23 mau main di musim baru itu Anda harus beli yang terbaru ya namanya tadi yang FC 24. Untuk FIFA 23-nya sudah selesai, tutup buku ya. Lebih baik dijual aja <laughs> atau mungkin buat koleksi juga bisa. Jadi kalau teman-teman mau mendapatkan uh, updatean terbaru, ya jersey terbaru, Kemudian pemain-pemain terbaru di uh, untuk yang kelanjutannya dari FIFA 23, tem maka teman-teman harus beli FC 24. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi, apakah FC 24 ini ada di paket langganan EA Play atau PS Plus? Jawabannya, uh, kalau yang sekarang ini belum ada. Biasanya nanti itu kalau sudah mendekati musim akhir itu baru ada di paketan langganan IE Play. Contohnya sekarang ini ya kalau teman-teman langganan IE Play itu dapat FIFA 23 yang sudah full game. IE Play itu kan kalau langganan bulanannya sekitar 75.000, kalau tahunan sekitar 300 atau 400.000. Nah, kalau untuk bulan ini baru dapat FIFA 23. Jadi kalau teman-teman mau merasakan FC 24 dengan paketan langganan IE Play, maka harus nunggu nanti tahun depan mendekati musim berakhir. Itu jadi uh, jawaban yang sering ditanyakan ke saya. Jadi sudah tidak bisa diupdate lagi. Sudah selesai, jadi harus beli FC24. Nah sekarang harganya berapa? Oh ya, untuk FC24 ini tersedia di PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X. Di PC dan Nintendo Switch. Di PS3 tidak ada. Jadi kalau teman-teman beli PS3. Bang request game FC24. Itu tidak ada bro. Jadi kalau teman-teman mau main FC24. Harus beli PS4. Nah harga gamenya berapa? Ayo kita simak. Di PS Store sudah ada nih. Sudah dibuka pre-ordernya. Ini yang coming soon. <laughs> coming soon. Nah ini dia harga per gamenya ya Harganya untuk standar edition Rp 1 juta Kalau yang ultimate Rp 1 juta 400 ya, Kalau ultimate itu bedanya ada penambahan beberapa fitur-fitur Kemudian bisa merasakan uh, game FC24 lebih cepat daripada yang standar Kalau standar edition ini keluarnya atau rilisnya nanti tanggal 29 September ya 2023 kalau yang ultimate lebih cepat tujuh hari ya jadi kalau teman-teman ingin merasakan game terbaru ya ambil yang ultimate lebih mahal ya untuk harganya antara PS4 dan PS5 ini kurang lebih sama harga digitalnya wow, mahal ya dan ini berlaku hanya untuk PS4 yang bermain game original jadi buat teman-teman yang kemarin sudah beli PS 4 dengan saya yang harga murah itu, yang harga 2 jutaan, ya itu bisa bisa beli game ini yang FC 24. Jadi teman-teman harus beli satu juta harganya per gamenya, ya. Uh, kemudian kalau harga kasetnya atau BD-nya itu Biasanya lebih murah, bisa lebih murah 150 sampai 200 ribu. Ini harga masih samalah dengan tahun-tahun sebelumnya kurang lebih masih sama. Kalau kasetnya itu yang FC 24 perkiraan ya, ini perkiraan antara 800 sampai 900 ribu. Kalau PS 4, kalau PS 5-nya biasanya lebih mahal sedikit, beda 50 atau 100 ribu ya. Jadi mulai sekarang nabung kalau ingin merasakan game FC 24 dari IE ya. Kalau untuk harga di PC ya di PC itu kan ada Steam, ada Epic, ada EA juga. Itu harga standarnya lebih murah sekitar 760.000. Kalau ultimate-nya 1.139.000. Jadi kalau teman-teman punya PC itu lebih murah daripada yang konsol ya. Kalau yang di apa ini, di Xbox itu harganya Xbox Series S dan X ya, itu yang standarnya satu juta empat lima, ultimate nya satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu ya, kurang lebih sama dengan yang PS. Kalau di Nintendo Switch itu harganya delapan ratus sembilan puluh enam ribu ya. Jadi makanya kalau beli PS4 itu juga harus siapkan budget untuk beli gamenya karena gamenya yang mehong-mehong kalau untuk bermain game original. Makanya kalau mau murah ya Anda harus beli PS4 hand Tapi ya gitu PS4 hand itu Konsolnya yang mahal Tapi gamenya murah cuman nggak bisa online Kalau misalkan tanya ke saya Mas enak main PS4 yang main game Ori atau hand Kalau Anda tanya ke saya Saya jawab enak main Ori Soalnya kenapa? Saya suka mabar Ini game EA FC 24 ini sebetulnya adalah game yang saya tunggu-tunggu ya. Kalau berbicara masalah grafis ya atau uh, animasi atau fitur-fiturnya, cutscene, uh, atmosfer stadionnya, ah game dari EA ini aku bilang sudah bagus lah ya, nggak ada yang ngalahin PES sendiri nggak bisa ngalahin uh, EA karena memang PES nggak punya lisensi ya. Tapi yang memang agak uh, agak kurang enak itu di gameplaynya. Nanti kita lihat ya gameplaynya FC 24 ini apakah masih sama dengan yang FIFA 23 atau ada peningkatan ya? Karena di FC 24 ini kalau saya lihat untuk grafiknya dengan yang sebelumnya atau fitur-fiturnya hampir mirip-mirip lah dengan FIFA 23. Mungkin teman-teman sudah ada lihat di YouTube-nya ya, di YouTube uh, officialnya EA. Kalau untuk gameplaynya ini ada penambahan hyper motion volumetric. Sebentar, bener nggak aku nyebutnya? Ya, hyper motion volumetric. Jadi kalau di sebelumnya FIFA 23 itu ada hyper motion 2. Hyper motion itu apa ya? Hyper motion itu sebuah teknologi yang bisa menampilkan animasi yang bisa menyerupai atau semirip mungkin dengan pemain aslinya kayak gitulah tapi itu pergerakan sih ya animasi animasi kalau gameplaynya ya udah nanti kita lihat nih apakah masih sama ya dengan FIFA 23 jujur aja kalau untuk saat ini memang yang kita harapkan ya cuma di ini ya yang bisa update dengan uh, pembaruan baru ya kayaknya kayak seperti dari lisensi dari jersey dari transfer pemain ya cuma dari EA ya dari FC24 kalau memainkan efootball 23 ya yes, teman-teman tahu sendiri ya yang uh, game bolanya dari Konami efootball 23 itu wis nggak karu-karuan ya gameplaynya itu benar-benar menyebalkan grafiknya is oke okay lah tapi kemudian uh, lisensinya juga hanya beberapa klub nggak bisa lengkap ya kan itu dan itu nggak tahu apakah efootball 23 itu nantinya akan dikasih celah kayak da, seperti PES bisa diinstal option file ya bisa main cup bisa main master league ya kita nggak tahu ya sedangkan efootball 23 ya segitu-gitu aja saya jarang banget main efootball 23 kalau kita mainkan PES 2021 seperti ini ini PES 2021 ini hanya bisa diinstal option file Sedangkan untuk fitur-fiturnya, untuk grafiknya, untuk uh, cutscene-nya atau yang lain-lainnya itu nggak bisa di-update lagi. Ya, untungnya pes ini bisa di-update ada option filenya, cuman cuman masalahnya itu di real face-nya, di tampilan mukanya. Ya, kalau jersinya is oke okay lah, masih bisa di-update. Ya, uh, sepatunya juga nggak bisa. Kenapa untuk uh, pemainnya real face-nya atau mukanya pemain itu nggak bisa diupdate karena dikunci sama Konami. Jadi kalau anda melihat Messi di 2021, nanti di 2010 tahun ke depan, 20 tahun ke depan mukanya Messi ya segitu-gitu aja, nggak bisa diupdate karena untuk pemainnya itu sudah dikunci sama Konami. Ronaldo ya segitu-gitu aja. Yang repotnya apa? Yang repotnya nanti kalau uh, pemain muda, ya uh, setiap tahun ini kan klub-klub itu selalu bermunculan pemain-pemain muda. Contohnya seperti di MU ada Garnacho, ya benar nggak? Garnacho ya, Garnacho. Kemudian di uh, Chelsea ada siapa? Mudrik, ya Mudrik. Itu kan uh, susah mau update pemainnya. Itu kan mengandalkan beskopi. Kalian tahu nggak beskopi? Face copy itu profil dari pemain klub lain yang mirip-mirip kemudian dimasukkan ke Garnacho, ke Mutrik. Jadi mukanya itu enggak mirip, cuma asal mirip-mirip. Kalau misalkan diedit itu susah, Bro, ya. Kadang-kadang uh, kita cari pemain-pemain uh, yang dari klub lain yang kadang-kadang yang klub enggak jelas tapi mukanya mirip. Nah, nanti dimasukkan ke mukanya pemain-pemain muda. Makanya kalau PES ini uh, setiap tahunnya muncul pemain muda, pemain muda baru itu mukanya wis susah. Kalau misalkan disuruh mirip itu susah banget. Ya, makanya saya berharap di FC 24 ini sebetulnya itu gameplaynya kalau bisa mendekati PES. Kalau misalkan nanti uh, gameplaynya FC 24 ini bisa mendekati PES, itu nanti pemain-pemain PES -pemain lama-lama bisa adaptasi. Ya, kalau sekarang untuk uh, game bola memang saat ini yang paling gampang dimainkan dan digemari ya banyak dimainkan di rental-rental PS itu ya PES yang ini yang ini yang PS21 ini ya oh ya untungnya ini bisa untuk jersey logonya bisa diupdate sampai beberapa tahun ke depan itu masih bisa diupdate untungnya di situ cuma mukanya aja yang nggak bisa makanya saya berharap di FC24 ini gameplaynya agak mirip-mirip lah tapi sebetulnya ya kalau misalkan uh, teman-teman sudah mulai coba main di FIFA di FIFA 23 di sebelumnya nanti kalau sudah terbiasa itu sebetulnya lama-lama enak sih memang menurutku uh, gameplaynya memang lebay lebay itu gimana ya kurang manusiawi lah ya masih lebih manusiawi pes kalau menurut saya loh ya tapi sekarang pun saya sering main FIFA FIFA 23 karena uh, bisa mabar kalau pes ini nggak bisa mabar karena fitur onlinenya sudah di cut sama Konami jadi nggak bisa online ya kalau PES ini nggak bisa online yang bisa online ya cuman FIFA 23 atau penerusnya yang FC 24 ya jadi eh uh, seperti saya ini sekarang sudah terbiasa sih ya sudah biasa karena memang saya sering main FIFA lama-lama terbiasa memang cuma memang kalau saya bilang ah uh, gameplay gameplaynya FIFA 23 ini bukannya buruk tapi masih tidak lebih baik dari PES. Tapi kalau masalah ngomong masalah grafik, animasi, cutscene, ya, atmosfer stadion itu uh, IE atau dengan FIFA 23-nya atau nanti kelanjutannya FC 24 ya wis nggak ada lawan, nggak ada lawan, ya. Nah, itu ya. kemudian saya ngomongin masalah PES 21 ini ya. PES 21 ini kan uh, sekarang sudah nggak diproduksi. Baik secara uh, fisik dan secara digital. Jadi di PS Store itu enggak ada. Kalau Anda cari PS21 di PS Store sudah enggak ada. Sudah ditutup penjualannya sekitar 2 tahun yang lalu ya dengan oleh Konami maksud saya. Nah, untuk fisiknya ini untuk kasetnya ini sekarang juga susah penjualannya susah. Maksud saya itu cari barangnya ini enggak ada lagi. Kemarin terakhir saya jual masih ada harganya 600.000. Sekarang makin mahal ya suppliernya itu uh, mau produksi mau saya pernah ditawarin kalau uh, misalkan saya pesen atau bikin yang PES 21 ini ke supplier itu harganya bisa murah sekitar 400 ribuan modal ya. ini modalnya tapi dengan minimal order 10 ribu <laughs> 10 ribu kaset ini loh bro bayang no. berapa itu kalau misalkan 400 ribu yang 4M Nah, sepuluh ribu itu bisa nggak saya jual di Indonesia? <laughs> ya, jadi ini makanya kalau anda cari ini, ini sudah nggak ada lagi barangnya. Ya di semua marketplace yang baru itu ada pun langka. Kalau ada pun mereka pasti jualnya mahal banget. Ada yang jual sampai satu juta juga. Jadi teman-teman ini buat pengusaha rental PS itu ya mau nggak mau harus cari secondan yang ini ya. Ya makanya saya berharap banyak di FC 24 ini kalau bisa nanti gameplaynya itu bisa mirip dengan PS. Ya. Jadi nantinya kita nggak terlalu berharap di PES Harapan saya itu. Sekarang kita lihat di lihat untuk cuplikan gameplaynya ya. Apakah uh, masih sama dengan FIFA 23 atau ada peningkatan atau enggak? Nah ini dia hyper motion itu seperti ini. Jadi pergerakan-pergerakan animasinya ini dibikin semirip mungkin dengan pemain aslinya. Nah kayak gini-gini. Nah, cara dia nendang ya cara dia ngoper ya kemudian seperti cara dia nendang penalti ya ini namanya hyper motion stadionnya juga oke kemudian lisensinya juga masih dapat hanya beberapa klub aja seperti AS Roma, Napoli, ya Atalanta itu karena dapat uh, kontrak eksklusif dengan Konami ya jadi uh, nanti nama klub jersey itu enggak ada maksud saya maksud saya itu namanya bukan Roma ya namanya mungkin masih yang sebelumnya itu apa namanya ya, yang Roma itu. Apa sih, FC, FC apa sih namanya, FC Roma kan kalau nggak salah. Nah, jersinya juga nggak update. Padahal saya sebagai penggemar AS Roma berharap ya, Roma itu mau kerjasama dengan IE. Nah, seperti ini. Ini is oke okay lah, selebrasinya itu is oke okay lah. Nah, ini yang disebut teknologi hypermotion. Tapi kita coba lihat pergerakan, Uh, seperti dia bawa bola ya gameplaynya maksud saya apakah masih sama dengan sebelum sebelumnya ah ini ah ah <tuh> <tuh> tak ulangi lagi ya <tuh> tak ulangi lagi nih kita lihat nih ya cara dia bawa bola nih tuh, tuh. masih sama masih sama kayak FIFA 23 kalau ada orang bilang itu kayak apa ya nyeret gitu ya kayak diseret gitu jadi menurutku ya gitu. Ya kalau untuk gameplay memang pes yang masih terbaik sih ya. Lebih manusiawi lah kalau saya bilang loh ya. Tapi ya nanti dicoba aja lah saya soalnya ya gak bisa ngomong lebih jauh ya karena kan belum merasakan sendiri. Tapi kalau lihat dari cuplikannya tadi itu ya mirip-mirip dengan FIFA 23. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa FIFA 23 lama-lama enjoy kok. Lama-lama bisa menikmati kok ya. Cuma memang kalau seperti main FIFA, FIFA 23 atau nanti FC 24 ini memang lebih enak itu buat main sendiri sih. Kalau main sama temen itu ya memang harus sama temen yang sudah terbiasa dengan FIFA ya atau dengan nanti yang FC 24. Kalau yang sudah terbiasa FIFA nggak ada masalah. Tapi kalau yang masih terbiasa dengan PES kemudian coba main FIFA 23 atau FC 24 pasti kelabakan. Saya jamin Anda juara PES ketemu saya pasti selesai Anda serius <laughs> orang yang jago main PES kalau belum terbiasa main FIFA 23 atau FC 24 ketemu saya pasti selesai anda Gak bakalan bisa menang dengan saya <laughs> boleh dicoba boleh serius <laughs> ya karena saya memang sering main sering main FIFA 23 sekarang karena ada fitur mabarnya ya jadi seperti itu untuk pergerakannya gameplaynya aku aku rasa masih mirip-mirip dengan yang FIFA 23 untuk masalah lisensinya, jersey ya, logo klub, pemain itu nggak usah khawatir karena uh, EAFC 24 ini memiliki lebih dari 19.000 lisensi pemain, 700 lebih klub, 100 lebih stadion, dan 30 lebih liga kompetisi, termasuk uh, Champions League, ya. Kemudian juga nanti ada uh, apa namanya itu? yang liga terbaru ya ke Conference League yang kemarin eh dua tahun yang lalu yang Roma juara itu juga ada termasuk ya jadi kalau masalah itu enggak usah khawatir tetap ada sama seperti kayak yang sebelumnya yaitu FIFA 23 kemudian ada fitur baru juga di sini FC24 bisa uh, crossplay tapi hanya khusus untuk PS5, Xbox Series X dan PC kalau PS4 uh, belum bisa crossplay dan untuk fitur Hyper Motion ini juga hanya berlaku di PS5, Xbox Series X dan S, X dan S serta PC. Kalau di PS4 tidak ada fiturnya, tidak support fiturnya Hyper Motion ya, tapi ya kalau Anda punya PS4 ya dicoba aja, beli aja, enak kok. Lama-lama Anda pasti bisa menikmati. Tapi ya gitu, harganya 1 juta, Bro. <laughs> ya. Oke, jadi seperti itu Tanggapan saya mengenai FC 24 Nanti sambil nunggu rilisnya tanggal 29 September 2023 Kalau yang versi standar Kalau yang versi ultimate 7 hari sebelumnya lebih cepat Bisa menikmati FC 24 Ya, semoga FC 24 ini bisa sebagai penggantinya PES mudah-mudahan